ini akar tuh kayak step, jadi kayak misalkan ini railingnya, dia tuh di bawahnya nih, si yang buat ini tuh di bawahnya, tapi kalau M4 tuh setara ini kayak ini gini, setara gini, setara gini. Kalau HK tuh kayak di bawahnya gitu, gue nggak tahu sebutannya apa. Ini yang itu tuh, yang tempat yang ngeluarin peluru ini nih, yang buat mundur. HK sama M4 tuh beda, dia lokasinya beda. Jadi ini kalau HK kan hampir semua sama kali. Biasa matching tarkov tuh kayak gimana bang? Gue tadi sampai 10 meter baru dapat match. Dia random. Lu ke map mana bang, Agung? Mana bang Alasan? Gearbox M4 tarkov body bisa ada, bisa. Tapi temen kayak emang segitu. Lo kenapa jarang pakai LMG? Gue gak suka sih, terlalu banyak peluru yang dikeluarin. Karena mindset gue tuh masih sayang peluru cuy, mau seberapa banyak gue punya peluru, bagi gue tuh sayang aja keluarin peluru sebanyak itu. Kayak ini, kayak gue lebih suka pakai di MR ini, maksudnya yang one tap one tap daripada pakai MDR, karena menurut gue MDR tuh sayang. Fal deh, fal, jangan MDR. Fal, gue tuh kenapa jarang banget pakai fal, karena menurut gue 72651, 76251 itu di bawah full auto sayang banget, karena kan kalibernya begitu gede ya. Menurut gue tuh kayak anjing, dulu sayang banget buang-buang peluru. Pernah main airsoft nggak? Pernah. Ini susah karena kita ada orang sih, harusnya ya. Kemungkinan besar kita bisa ketemuan. Kalau misalkan dia ke kanan jauh mungkin, tapi kalau dia ke kiri-kiri sini bisa ketemuan. Charging handle, gue nggak tahu namanya apa. Ini nih, pokoknya yang itu tuh, yang di boskop tuh, di bawah arm set gue kan ada kayak yang kayak kaitan gitu, yang lu tarik, nah itu. HK sama M4 tuh beda lokasinya. HK tuh lebih ke bawah, kalau M4 tuh setara sama railing. Nih, kalau M4 tuh setara gini nih, sama railing barengan. Tapi kalau HK tuh beda. Railing turun dulu, baru si charging handle lah mungkin. Kalau yang di takeoff sih, at least itu yang gue perhatiin. Kalau MK18, kalau MK18 biasanya kayaknya dari ini deh, dari depannya deh. Kayak MK12 kan depannya bulat. Kebanyakan MK12 yang gue tahu ya, depannya bulat. Oh, mantap, tapi boros, iya itu dia. Gue main game kompe. Gue sebenarnya ya kemarin kenapa gue main game kompe, karena Tarkov tuh kemarin lagi bosan-bosanin ya, menurut gue ya. Lagi membosankan Tarkov kemarin. Kayak gue ke map ini sepi, ke map itu sepi. Kalinya ada, mainnya pada slow banget, which is gue gak suka. Soalnya tuh yang kayak diem di tempat itu loh. Mending kalau dia sniper, bukan sniper terus dia diem, oh, bete aja. Akama di pinggir, nih gue kasih tau buat kalian, kasih ada sempatnya. Sebenernya paling simple ya, kalau bedain AK 74 sama 47, kalibernya. Tapi kalau by look itu mungkin bakal susah. Tapi kalau by kaliber itu udah, keduanya udah berbeda. Kalau dulu gue membedakan 74 sama 47 itu dari ini ya, dari magazine-nya. Gue bilang kalau misalkan ini, kalau 74 itu menurut gue lurus. Ini lurus, apa namanya, magazine lurus. Kalau misalkan 47 itu atau AKM itu ini, belok. Dia kayak mencong gitu. Bakah? Tutup. Berapa tentang Black Ops 6? Gua tertarik banget sih Black Ops 6, jujur aja. Oh, antara sanitar atau ini sanitar nih. Nah dia gak majuin gua. Gue main masih cuman, kayak gue enggak deh. Bilang kamu ada cheater enggak? Ada aja. Semua game ada cheater bro. Lebih enggak sih? 3 doang aja. Tuh enggak sih? Oke, udah. Ini gak ada yang teriak.
Jangan batu 76 lebih menonjol karena kalibernya lebih besar. Yes, sir. Nih, 762 nih kayak gini biasanya. Ada orang pakai auge sih dari sore. Bang, tunjukin berapa malamnya Tarkov. Bentar. Gue pakai apa tuh? 539, apa tuh? 545-39. 545-39 kali maksudnya. Itu apa? Bos, bos. Yang gue tembak, bos. Ini yang ini di bosan itu. Bang, mancasi lagi kapan? Gua gak tau. I really don't know, guys. Udah pake AK-12 di GB ini? Pernah dong. Masa yang ada 4 orang? Ini bos, bos. Bos, ini bos, yes. Oh, noise. More pin throws, more pin throws. 6, 7. Masih gua ambil aja. Tuh di seberang tuh ada orang tuh. Dengar gak? Gue pakai kan berapa gue atau 01. Mantap. Gue gak tau juga kalau gini ngopaknya apa. Oh, noise. Kayaknya gue mau buang armor gue deh. The hell? Bunyi banget ya. Nah guys nih, makanya malam malam Tarkov. Nih, Tarkov malam hari tuh. Nightlife in Tarkov. Good, good, good. Good loot, good loot. Merah nggak sih? Merah di sini. Dia ada merah nih, guys. Ada apa namanya? Ada item merah. Ikat sih lebih tepatnya, bukan item merah. Noise. NVAG berapa? 200 yang gue pakai. Yang gue pakai itu 200.000. Dulu gue langsung, gue dulu ini sayang banget kayak, oh pakai 200.000 sayang banget nggak sih? Sekarang udah bodo amat nih. Karena setelah dipikir-pikir emang ngapain ya simpen-simpen NV ya? Kayaknya yang paling bagus ya. Fuck you. Gas mati tuh. Nah, pakai SPD. Buta ya. Kan dikira kita gak ngeliat guys ya, tidur-tiduran gitu ya. Sekali berapa? 1.6 seharusnya. Kita aja nanya nih, ada scope kali ini gak malam hari? Nih, scope kali malam hari nih guys. Oke. No, tuh, skap malam hari tuh. Jadi gue gak suka. Karena kita dapat ini. Hop, opa.
Wopa, wopa. Apa nih? Apa nih? Lagi banyak banget nih guys. Kayaknya gue dapat konten nih guys hari ini. Pasti lewat pengetahuannya. Ya namanya juga scope. Bangun nonton aja, dia pick pakai emas bukan. Oh iya. Gue gak tau sih kalau itu. Pakai ini kah? Pakai apa? Ini kah? Kayak gue ngepick pas di ini aja, pas di R6. Ngepick gue R6 gitu. Ngejar dia ngejar pit pick dia, dia gila sih kayak dia. Ah kayak cepet banget aja makannya, gak ngerti gue bisa begitu orang tuh, gila sih kamu tuh, terlalu gila itu dia. Oh nang gitu ya scope-nya, yo i angin biru cinta sara. Ini kenapa nyala yang ini ya? Ini kenapa yang nyala nih guys? Oke ada orang berarti. Ada orang. Iya ada orang tuh. Kalau udah malam enaknya pakai laser apa ya? Gue nggak nyari pakai laser sih bahkan. Karena kalau pakai laser musuhnya pakai, misalkan pakai infrared, musuhnya pakai ini kan ketahuan posisi lo. Bang, taro, bukan ya? Ini gue pasang lagi deh. Terus, di atas gue tinggal sini. Ini gue bomel lah. Di sini. Ada suaranya nih. Paket lah guys. Karena di sini nggak mungkin ada sanitar. Ada yang mati, guys. Ada yang mati, cok. Ya. Lol. Fucking lol. Oh my god. Tadi ada ada gitu. Kocak, kocak, kocak. Cek, kocak, kocak, kocak. Oh my god. Shit, this is good. Barang termahal ditangkap apa? Kikar. Oh. Kikar warna merah.
Boleh lah, kok first level, penting nggak? Farming kok. Akan bentar, auge. Shit, man. God damn. Hampir kita mati, cok. Oh shit. Hampir mati, anjing, guys. Ternyata rame, anjing. Ini something kolontai kah? Enggak. Kolontai emang kan di Ground Zero. Enggak ada kolontai, tapi maksudnya aim-nya tuh di kepala gitu, maksud kali Bang ini, Bang Ego. Maksudnya aim kepala tuh penting, enggak maksudnya kayak gini nih, kayak aim di ini combat gua enggak sih. For me ya, for me sih enggak. Jadi gua buang. Let's go. Gila, banyak banget clip lah kita hari ini, guys. Banyak clip kita berarti ini. Jadi dia mencegah miss, ya mesti gue tau gue paham gue. Tapi kalau mood gue sih gak penting ya. Karena every play, everybody, apa namanya itu, ini sih apa nyebutnya ya. Pokoknya semua tempat berbahaya lah. Kalau mood gue, semua daerah, semua body, body part kalau mood gue berbahaya. Masih ada kah ini? Goblok. Harusnya clear ya, seharusnya. Emang gak kecil sampai gaming kadang berada kadang sendiri-sendiri. Emang bisa kenop? Enggak bisa. Ditangkap gak ada kenop. Best knock-knock. Pintar. Jadi padahal kita harus ngecek cuy. Bukan masa panenek cuy. Depenet enggak tuh. Itu Mas buat apa? Buat ngelindungin muka dong. Ciki briki, palcik wik. Oh shit.
Oh shit. Buang. Jadi gue buang deh ini. Ambil-ambil ini. Kayaknya ya. Oke, ini gue buang deh. Ini buang. Oh, ini juga bisa nih. Ini buang. Pakai. Pentingnya sebenarnya sih ini kali ya makanan NNV ditangkap bisa nembak kaki terus sampai modern nggak bisa tapi spreadnya tuh lama lama sih maksudnya bang Indonesia ditangkap itu apa sih soalnya banyak banget yang ngomong tentang ini inersia tuh kayak lo pernah melihat nggak motor jangan motor deh paling bener truk pernah nggak lihat truk sebuah truk langsung berhenti pernah nggak lo ngeliat itu inersia tuh gitu lu lihat apa namanya lu ngelihat mus truk kan nggak bisa langsung berhenti nah that's literally inersia semakin berat lu nya lu semakin nggak akan bisa berhenti semudah itu leptor atau fragment ini seharusnya fragment sih oh nggak ding peluru peluru nggak ada request sih ada saja kan ada tadi barang gue udah gue ini kalau gue mati seharusnya gue cuma rugi di ini dong kalau gue mati gue seharusnya cuma rugi di senjata gue dong nah bisa banyak banget iya gue ngekill banyak player soalnya minum bang abis ini bolos sekolah nih siapa gue kah oh apa maksudnya inersia tapi inersia kan emang gak umum sih kalau menurut gue ya. Gue gak tau sih yang di kanan kita ini apa cok yaudahlah semoga ya bukan player lah sampai lu sampai 100 kilo gak pernah harusnya tertinggi gue tuh di 70 mungkin ya tapi senjata dia kayak banyak kenapa gue ngambil DVL ya bodoh banget dah nih banyak pilihan senjata tapi kenapa gue mengambil DVL guys ini full rate gak sih ini guys ini full rate gak sih konten full rate ini ya, gila terang banget bagus banget nih kayaknya nih terang banget sih terang banget cerah SK, iyalah gue udah banyak ini aja gue jujur aja udah gak mentingin ini guys udah tidak mementingkan ini ya kill atau apa ya gue yang penting konten sekarang dan di otak gue tuh konten cok nah ini kan lumayan nih full rate gue udah lama gak upload full rate kan ini bisa jadi full rate guys bisa menjadi konten full rate ini apa suara movementnya kalau full gear beda tidak mahal apa tidak pakai gear beda seharusnya ya tapi kalau berat itu beda banget ini gue nggak berat kayaknya gara-gara barang gue nggak ada yang ini deh barang gue kebanyakan helm sih jadi gue nggak berat kita cari musuh lagi nggak ah kang surveyor ada nggak apa tuh kang surveyor ada nggak sih mobil ini bear gak sih? Yusek ya? Aduh bangke gak ada bear lagi deh bikin konten loot satu sekat buat apa aja tapi bang cara lu bikin full rate itu record dari OBS gue tuh sekarang nge-record ini tuh gue sekarang lagi nge-record gue record terus gue tinggal cut aja kenapa lama gak latih gue udah gak latih TikTok lagi udah gue hapus sampai kesini kayak orang luar dia tadi game ini dunia nyata sama gak ya? Sama-sama
Sama-sama. Di game itu senjata returnnya dari dunia nyata. Banyak banget, anjing gue dapat MV ya. Gue dapat 5 ya? 5-5. Gue dapat 5 MV, cuy. Gue dapat 5 MV. Ya nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Oh, gue kira cuma 4, guys. Satu, dua, tiga, ya empat, gue cuma kira empat. Karena udah kayak survei. Oh, gak ada. Apa kayak headword nya? Kalau ada duitnya worth it kalau menurut gue. Kalau gue sih, gue gak merasa butuh ya, jadi enggak, gue gak upgrade. Bang, selain tarif gimana? Kalau Pepsi kok saling, kok Pepsi saling bunuh-bunuhan? Itu kalau menurut gue, berarti lo nanya kayak, kenapa klub bola saling menggolkan sama satu sama lain? Kan mereka klub bola. Itu 20 anjir. GG boys, this is Furet. Welcome to YouTube.